Ngajuin proposal, guys. Aduh, rambas, cok. Udin. Barbar betah, cuma takut sama burung. Kirain masih di jalan. Tata beda. Rambas. Kalian penasaran, ya? Halo guys, balik lagi di channel Sule Family. Gimana kabarnya semua, pada sehat? Kami doakan semoga para penonton, viewers di Sule Family sehat-sehat selalu, amin, amin. Jadi kali ini guys, ada kedatangan tamu ayah dari TikTok. Salah satu spender dan host terbarbar di TikTok, yaitu ada Bos Pipiu dari MG, keluarga MG. Dan juga Tato Medan, pasti kenal lah kliennya Tato Medan yang barbar. Kalau yang ketika challenge duet sama cek-cek itu, cek-cek itu pargoy sambil mandi. Jadi kita sambut mereka udah di depan, Bos Pipiu sama Bang Tato Medan. Mari kita sambut gimana sana. Nanti untuk jumpai ayah ke atas, ayah lagi di atas di ruang meeting. Jadi ini kita nyambut dulu Bos Pipiu sama Tato Medan si barbar. Come on. Ini salah satu spender nomor satu di TikTok, Bos Pipiu. Kalau Bang Tato host yang paling barbar. Cara. Jadi ini kita sambut mereka dari luar. Nah, ini dia ada salah satu spender nomor satu di TikTok, guys. Bos Pipiu. Halo Bos Pipiu. Ini ada Bos Pipiu, guys. Dan salah satu host terbarbar di TikTok, Tato Medan. Kita mau ngajuin proposal, guys. Aduh, tadi buang handphonenya. Sekali-sekali. Rambas, cok! Bang Tato Medan, nih guys, ada langsung ke ayah aja. Siap. Terima kasih sudah disambut sambilnya. Weh, ketemu sama pelawak panutan gue waktu zaman sekolah, guys. Ayo. Kupeluk kok, Om Sule! Jangan kacau langsung. Sebar-bar, kok cewek. Kok nonton cek-cek di TikTok, inilah ambil mandi. Udin. Udin. Takut. Barbar betah, cuma takut sama burung. Barbar betah, tapi takut sama burung. Ayo guys, kita gimmick apa? Mau segini. Oke. Ayah lagi makan, guys. Ayah lagi makan, kita langsung ke sini. No. Kalah dulu. Sini dulu. Hah? Ya, sini dulu. Ayah lagi makan. Kamu nanya sama Hameo ya? Yes. Itu. Mau langsung sana? Ya, kesana aja langsung. Lagi dulu. Sana dulu. Sana aja. Lagi makan lagi. Hey guys, nah kita coba ayah ya. Ada tamu spender nomor 1 di TikTok sama hoster barbar ya. Kirain masih di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? Meow. Pipiu, you know? I'm fine. Ya. Alhamdulillah. Enggak macet. Hah? Enggak macet. Enggak lah. Tato Medan. Astaga, cok. Ketemu sama panutan, cok. Langsung tahu juga situasi. Kirain belum ini masih di jalan. Sini. Duduk sini biar ya. Bila di duduk sarapannya. Bahagianya enggak terucap ini. Tato Medan! Rambas! Aduh weh. Nah, ini ayah. Udah dateng guys. Sedap nih keluarga dari MG sama Tato Medan. Ayah, kita kedatangan tamu nomor 1 di TikTok, guys. Pipiu Angelina. Alhamdulillah ini bisa kesini juga. Kemarin ke Kudus nggak jadi ya. Iya. Karena ya sebuahnya akan kayak gitu. Iya. Luar biasa guys. Ini juga sebenarnya kayak mimpi guys. Dulu aja kita nonton di TV gitu. Ini nonton di mana ini? Tapi emang doa orang yang benar-benar tuh pasti akan terkabul. Amin. Harusnya gue tuh syuting hari ini. Tahu-tahu gue tadi di cancel. Gak jadi ya. Iya. Karena Anjan nggak mau syuting. Akhirnya di rumah. Nanti juga tercapai juga kata pengen ketemu Kang Sule. Tato Medan. Respect. Banget. Oh. Ngeri, cok. Aduh. Gua pertama kali kenal dia, gua live kan. Terus rame kan. Tato Medan, Bang. Tato Medan. Oh, iya, Tato Medan ya. Akhirnya udah invite ya.
Main lah berdua. Udah lama kan? Udah lama main. Lama banget itu. Kalau di paling TikTok kan siapa saya pertama gitu. Baru yang ditembak-tembak sama Pak TV. Sama ini juga harus makanya tadi ngomong nanti tit gitu ya. Tadi pegang official tapi enggak ada kejelasan. Nanti saya mau kita bantu omong. Siap. Siap. Cari. Enggak udah aja gitu. Mau pika itu. Oh, gitunya cuman kalau dia tetap tadi. Kita carikan dia selamanya 2M. Oke. Ya, dikawal Pak Bos Pipi Wang. Kita carikan lah 2M. Tanggal 18 Taiwan. Oh, Taiwan. Heeh. Dia. Tapi dia dapat sinyal. Nunggu dari si Taiwannya. Entar kita apa? Pesankan order bisa pre-order. Oke, okay. Guys, yang jelas kita senang bisa berkumpul. Jujur gua di TikTok ini adalah salah satu yang membuat gua itu kalau malam bengong jadi enggak bengong. Pertama kita dapat teman, keluarga, saudara, bahkan kayak itu anak-anak yang kayak Sinita sering main ke sini. Nita, Cinta, Berlin, Rambe udah rembes di sini dia. Rambe si Maam, mana tuh Maam tuh? Maam dia TikTok juga. Dari TikTok. Iya, Maam dari TikTok. Oh, ketemu dari TikTok. Dia disiksa sama teman-temannya. Suruh makan aja dia mau loh gara-gara koin itu. Gila. Kan kasihan gua ini. Maam kamu udah punya kerja? Enggak ada. Sini. Gue di Ciamis waktu nyusul dan Ciamis udah bawa, ayo ikut. Ya alhamdulillah lah, banyak teman. Kemudian di sini tuh kita bisa tahu ya rasa persatuan dan kesatuannya tuh gila, saling membantunya luar biasa. Kayak Pak Mansuri, ya kan? Kita bisa bantu Pak Mansuri dalam hal mengangkat manusia itu luar biasa. Senang banget lah di sini. Hebatnya TikTok ya, catatan buat TikTok gitu. Makanya. Iya. Sisi positif dari sosmed itu banyak, tidak negatifnya aja. Betul. Ketika ini kan seperti tanpa batas saya siapa, atau siapa, Kang Sule siapa, alhamdulillah bisa berkumpul bareng. Kita sama, semua manusia itu sama. Sini untuk TikTok ya, jadi catatan penting nih, notes. Nah, ya, jadi jangan main band-band aja ya. Iya, karena dengan adanya orang-orang seperti ini, kalian tuh dibesarkan. Gua bisa terjun di TikTok ini, Anda tuh harusnya terima kasih ya kan. Kalau Angel Karamoy kan Adul, terus Dinar Candy, pemain-pemain FTV itu Pak Ujan, Ajis Gagap udah Gagap. Mulai itu. Karena dia ngetik juga gagap. Ya dah. Nih kita terbuka di sini karena ya seneng aja lah gitu ya. Nanti kita akan ngobrol mungkin di belakang layar ya. Kalian enggak perlu tahu ada apa yang akan kita obrolkan ya. Kalian penasaran ya. Pokoknya ikuti terus Tato Medan Rembas. Au au au.